Okay. So dia ada double pump, meaning mami boleh sambungkan, ada dua tubing yang sambung ke dua set corong pump. Kalau mami nak guna sebagai single sahaja boleh. Dengan cara dia, kalau mami guna single, mami masuk cucuk kat sebelah ni. Okay. Yang sebelah ni wajib tutup macam ni. Kena pastikan dia tertutup baru boleh guna sebagai single. Kalau terbuka, nanti mami takkan ada rasa suction. Okay. Alright. So, jom kita tengok motor pump ni. Hai Nik Najiha. So, Malish Arya ni, dia bukan rechargeable. Maksudnya, mami perlu guna plug electric direct ataupun boleh sambung dekat mana-mana power bank menggunakan USB kabel pada plug ni. Okay, so ni Kak Syah, ni adalah dia punya wire dia. So, Kak Syah sambung dekat dia punya plug. Okay, plug dia dekat sebelah ni. So, ni Kak Syah on dulu. Okay, dah on. So kita boleh on motor pump ni. Alright. Hai Nur Hafiza. Okay. So Kak Syah perkenalkan function button yang ada kat sini. Hai Anis. Okay, ni on button. Power lah. Nak on boleh, nak off boleh. So on dengan off tekan kat sini. So yang ni gambar ni adalah untuk single pump atau double pumping. Yang gambar titisan air ni adalah untuk tukar mode. Maksudnya mami nak tukar daripada mode massage ke mode expression. So Arya ada dua mode, untuk urut ataupun sedut. Okay. Yang ni tambah atau tolak dia punya level sedutan. Okay. So mami Kak Syah terangkan cara-cara nak guna Malish Arya ni. Okay. So mula sekali mami perlu on. Okay. Katakan mami tengah guna single pump. So nampak ni gambar satu. Kalau mami guna double pump, mami tekan ni. Dia gambar dia ada dua. Okay. So katakan mami guna single pump. Alright. Yang ni adalah massage mode. Hai Ikhana Syarah. Okay. So untuk nak adjust level dia, mami tekan tambah untuk tinggikan level. Kalau nak kurang, tekan tolak ni. So ada sampai 9 level mami boleh pilih. Okay. Yang Malish Arya ni ada screen, so mami boleh tengok. Yang ni ada masa. Masa ni dia menunjukkan dah berapa lama mami on pump ni. Ha, so kalau tengok kat situ, dia dah 47 saat. Ha. Okay. Untuk tukar mode, mami tekan button ni. So tadi ni, massage ke expression. Okay. So expression sama juga, mami boleh adjust dia punya level dengan tekan tambah atau tolak. So kalau nak kuatkan lagi dia punya sedutan, nak tambahkan level, tekan tambah ni. Okay. Biasanya bila mami mula-mula sekali nak guna pump susu, mami dah tekan on kan. Okay, ni tunjuk sekali. Kalau dah tekan on, mami wajib perlu guna massage mode yang ni. Massage ni ialah fungsi dia untuk urut, untuk stimulate susu tu keluar. Bila dah stimulate, dah rangsang lebih banyak susu keluar, dia akan mula lancar keluar daripada badan. Dan biasanya ambil masa 1 ke 2 minit bergantung pada badan mami. Ada ibu tu dalam masa 1 minit je susu dia dah lancar keluar. Ada sampai 2 minit ataupun lebih, biarkan saja kan. Susu tu lancar keluar, baru mami tukar ke expression mode dengan tekan button ni. Sedut. Okay. So kalau sedut ni biasanya guna dalam 20 ke 30 minit supaya dia mimik seperti hisapan baby. Sebab average baby hisap susu dalam masa 20 ke 30 minit. So untuk pump yang sebaik-baiknya, mami mengepam dalam masa 20 ke 30 minit. Hai Boss Ines Farah. Okay. So pump ni dia kecil. Kau tengok kan tangan Kak Syah ni, boleh pegang sebelah tangan je. Alright, tak besar dan sangat ringan. Berat dia dalam 250 gram. So boleh guna sebagai single atau double. Okay. Dan pinky-pinky ni memang favourite Kak Syah lah. Kak Syah suka pink-pink. So kalau mami yang memang favourite pink-pink ni, Malish Arya, sangat-sangat menarik.
Hai Akila. Okay, jom kita tengok dia punya set corong pula. Okay. Ni dia punya set corong. Dia punya set corong ni, Mami akan dapat ni bottle stand. Bawah dia ni tapak untuk letak botol supaya tak senang tergolek. Kalau letak ni, dia lebih stabil. Okay, ceritanya kan? Dia tak letak. Kalau tanpa ni, kalau letak kat lantai, takut-takut kalau masa ada susu, dia boleh tergolek. So, kalau ada bottle stand ni, lebih stabil dia punya botol. Okay. So, guna dia bila Mami nak dah pam susu, Mami dah letak macam ni kan. Mami nak pergi buat apa-apa ke. So, susu tu taklah tergolek masa lepas habis mengepam. Sebab masa mengepam, Mami pegang. So, tak perlulah nak pakai benda ni kan. Boleh pegang macam ni je, pam susu masa tu. So, dah habis pam, Mami betul letak kat atas botol stand ni macam ni. Right. So, kita tengok dia punya set corong ni. Diameter ni adalah 24mm. Okay. Dia ada pelapik silikon ni yang bentuk dia ada special bentuk. Kalau Mami tengok, Mami Kak Syah buka. Okay, mungkin kat sini tak nampak sangat. Okay, macam ni. Nampak tak? Dia retak-retak. Dia bukan straight terus. Okay, macam ni. Ha. Okay, mungkin Mami boleh nampak kan. Dia bentuk dia tak straight je. Macam ni. Ha. Dan material yang ni lain sikit. Kau tengok betul-betul. Yang ni dengan ni tak sama. Yang ni lembut sikit, ni keras sikit. Dua-dua lembut juga. Tapi material dia berlainan. Okay. Dia ni, dia ada retak-retak ni. So bentuk dia ni, dia sangat best. Sebab dia boleh bantu untuk urut masa. Walaupun ada fungsi urutan, tapi dia ada grip dekat breast tu. Ada efek kat breast Mami untuk bantu keluarkan susu dengan lebih cepat. Itu yang kita nak kan. Hai Akila. Okay. So bila Mami nak guna, Mami pasang ni. Hai Arnab terbang. And dia ada anti backflow. Dapat elak susu daripada masuk ke dalam motor. Okay. Mari Kak Syah tunjuk. So Mami tak perlu risau kalau guna Malaysia Arya ni, susu takkan masuk ke dalam motor pump sebab dia punya anti backflow dia memang closed system. Maksudnya dia takkan masuk langsung ke dalam motor. So macam ni bentuk dia. So susu bila Mami pump, masuk susu masuk sini, susu masuk sini dan jatuh ke dalam botol. Dia takkan lalu ke atas yang sambung ke tubing, tak sambung ke motor pump. Maksudnya susu tu tak masuk ke dalam motor kan. So kalau Mami tengok Malish Arya ni, botol dia white neck. Okay. Tapi kalau Mami nak guna dengan storage botol yang standard neck, Mami boleh guna botol converter. So Mami tak perlu risau kalau Mami nak guna standard neck botol. Just perlu beli asing dia punya botol converter dia, ataupun orang panggil botol adapter. Okay. Kalau nak mudah, Mami guna storage botol yang terus white neck, boleh juga sambung dekat corong Malish Arya ni. Hai Ins. Okay, ni valve dia. Right, bentuk jenis. So bila setiap kali Mami guna pump ni, ada set yang perlu Mami basuh adalah yang bersentuh dengan susu sahaja, iaitu yang dia punya pelapik ni, soft silikon ni, dia punya corong yang ni, dan dia punya valve. Okay. So satu, dua, tiga. So tiga ni perlu basuh. Botol confirm Mami perlu basuh juga. Alright. So tiga je sebenarnya Mami perlu basuh. Yang bahagian atas ni tak perlu sebab susu tak kena pun pada bahagian anti backflow ni. Okay. Alright. So Malish Arya ni double, Mami boleh guna secara serentak untuk mengepam ataupun secara single. Okay. So kalau Mami ada apa-apa soalan, Mami boleh type je komen kat bawah, nanti Kak Syah jawab. Okay. Alright. So kalau Mami rasa nak tanya ni, yang tanya macam mana rasa Malish Arya ni, suction dia jenis yang soft. So kalau untuk first time Mami, memang Kak Syah recommend Mami boleh guna Malish Arya ni.
Mami yang ada sensitif nipple yang tak boleh nak rasa sedutan yang kuat, Mami boleh dapatkan Malaysia Aria. Okey, harga Malaysia Aria ni untuk anak terbang boleh terus je DM dekat Mami Zone. Nanti kita DM anak terbang ni untuk promosi terkini Malaysia Aria. Untuk belian Brespan Malaysia Aria ni, Mami akan dapat ada special free gift lebih bernilai lebih daripada RM75, dan Mami boleh pilih set free gift yang Mami nak. Okay. Alright. So sampai situ saja dulu perkongsian dari Kak Syah petang ni. Okay. Alright. So kalau ada apa-apa masalah, Mami boleh terus je DM ataupun komen dekat mana, dekat Mami Zone, dan kita akan bantu Mami untuk sebarang pertanyaan atau masalah yang dihadapi, kita akan bantu Mami. So Mami don't worry, kalau tak sure breastpump mana yang sesuai, Mami boleh DM je terus dekat Mami Zone. Okay, insyaAllah Kak Aisyah akan bantu untuk Mami dapatkan breastpump yang the best untuk Mami. Okay, Assalamualaikum.